Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Cemeka Cemer kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kita sama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa teman-teman dan selalu bersyukur teman-teman ya. Oke teman-teman, Kak Cemer sekarang mau shopping di tempat belanjaan sayuran ya di Singapura di Mustafa. Kacima udah dapat belanjaannya ini. Sekarang mau nengok apa yang kita mau beli ya. Beli belanjaannya di sini. Di Mustafa ini lengkap buat semuanya ya. Ini ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe juga, ada tomat, ini ada bawang kopek, ada ini cengkowong ya kan, ada semacam-macam ada pokoknya di sini, ada kekurangan apapun. Kak cuma membeli tauge, tapi taugenya banyak banget teman-teman, aku maunya sedikit. Tapi taugenya ini mau bermacam-macam sayuran di Mustafa ini, semua serba ada ya. Ini kalau membeli cili kecil-kecil satu cili macam mana nak habis, ini banyak segini cilinya ya, nggak bisa habis cepat. Gede banget ini cili padi, terus apa ini waloh, teman-teman waloh dijual segini banyak. Aku kalau sama waloh tuh kayak, kalau makan waloh tuh kayak ini apa nih, bermacam-macam cabai ya, cabai ini semua cabai ini semuanya kayak kimpol terus gembili, terus macam-macam ya di sini dijual. Ini daun pisang, di sini daun pisang, kalau daun pisang tuh kalau dijualnya tuh di sini kayak gini ya, dua daun pisangnya tuh dipetik. Masa ini untuk makan orang India, orang dia tuh kalau bikin party, kalau makan daunnya kayak gini, nanti di pucuknya dipotong terus digelar. Itu ada yang beli tuh, orang beli daun pisangnya ini digelar, nanti kayak orang Indonesia bikin kayak kenduri gitu ya, digelar nanti makan sama-sama kayak gitu. Kayak orang sini kalau ini kecipirnya pun kayak tua gitu teman-teman, kalau tua masak pun kaku ya. Ini ada petai, pokoknya di mana-mana shopping itu pasti ada petai teman-teman, tuh petai itu pasti ada petai. Aku heran orang Singapura pun makan petai ya. Saya makan sekali itu udah enggak suka. Ada orang suka petai, makan banyak-banyak, saya tak suka. Boleh makan sekali-kali, enggak boleh sering-sering gitu. Karena bau, aku enggak suka bau. Ini teman-teman. Ini buncis nih, kalau di Indonesia ya belinya di sini segini aja nih, segini nih harganya berapa, rata 13.000 ya, segini 13.000, 13.000 hampir 14.000an, segini aja itu nggak boleh beli sedikit di sini ya. Terus ini bindi kalau di Jawa, bindinya di Jawa pun jarang orang makan ini. Ini buat sayur asem nih, sedep banget ya. Buat sayur asem. Pokoknya di sini tuh aku membeli terong teman-teman ya, terong yang jembuk-jembuk itu di mana naruhnya. Karena Nur sukanya tuh terong. Di situ. Ini jantung teman-teman ya, jantung pun dijual di Singapura nih. Ini jantung dijual banyak-banyak nih jantung ya. Ini jantung pisang tuh teman-teman ya, ini jantungnya, jantung pisang pun dijual, ini jantung pisangnya ini dijual di sini, semuanya dijual teman-teman, nggak ada yang nggak dijual di sini ya. Semuanya dijual, jantung lah apalah dijual semuanya. Sekarang Kak Cumer mau cari terong teman-teman, tanya anak kakak tuh suka terong banget ya, yang kecil tuh suka terong. Aku nak cari terong yang belunduk-belunduk nih. Ya beduk-beduk itu dimasak enak banget ya. Mana ini teman-teman, ini tapi ini kurang blunduk ya. Ini teman-teman, ini dimasak enak banget di terong ini, kayak ini kenyil-kenyil, kayak apa kok kenyil-kenyil. Oke, beli satu, dua,
Wah enggak tuh teman-teman, banyak banget orang berunduk ya. Tiga, no suka dimasak, anak kakak suka dimasak, dimasak beledu dia suka banget. Empat, beli empat terong, satu terong berapa teman-teman? Oh sorry, segini $2.65 teman-teman, mahal ya. 65 sen, dipotong-potong, dimasak beledu, enak teman-teman. Nanti malam saya masak terong beledunya ya. Jadi mepek dulu. Oh tuh. Gua nak cari yang baru punya teman-teman. Ini $2.50. Dua ini 30. Itu $2.50. Itu aku ambil 3. 4.4 lagi sama ini. Ini 3.30. Oke. Kecil aja. Oke, ambil 4 biji teman-teman ya. Ambil 4 biji terong karena anak kakak suka banget terong. Nanti di sayur. Di sini teman-teman macam-macam terong. Bermacam-macam terong, ada yang gede melindu, ada yang kecil-kecil untuk ini. Ini dimasak sama Landing itu enak banget ini teman-teman ya. Ini yang kecil-kecil ini dimasak sama Malanding ya, enak banget. Ya ini tuh. Macam terong pokoknya semuanya di sini pokoknya ada. Ini terong biru, terong kecil, terong hijau, terong ini korok ya, korok ini. Semuanya pokoknya dijual di Mustafa ini. Ini kelintang tuh, kelintang yang ini. Kayak kelintang tuh teman-teman ya, kalau di Jawa tuh kan kelintang yang kayak itu ya, kayak kelintang pun dimakan orang sini gitu. Aku tengok lagi kemarin orang makan apa ya, itu lompong kok, itu kok daun lompong itu pun dimakan orang sini ya kan, dimakan juga daun lompong. Oke, itu pisang mentah tuh pun dijual, pisang mentah pun dijual ya. Jadi semuanya di sini tuh dijual, nggak ada yang nggak dijual di Mustafa. Sayur ini, sayur apa? Timun, cuma timun. Lepas itu nih wortel nih. Berapa banyak? Wes, pokoknya ada semuanya ya. Tuh wortel tuh jamur-jamur, nih jamur ini apa tuh? Kelapa muda. Wes, pokoknya semuanya tuh bawang. Bawang di sini tuh kalau di Indonesia mau beli yang merah satu pun enggak ada. Ini di sini berkarung-karung ya. Berkarung-karung pokoknya di sini. Aku membeli kentang. Satu ini berapa ya teman-teman? Dikorek. Aduh. Oke. Satu karung guni. Satu guni kentang beli teman-teman beli. Ambil yang cantik. Aduh. Ini satu guni kentang ini. Ya, satu guni kentang. Ini goreng-goreng lo untuk sarapan lo kentang teman-teman ya. Telo pugung pun teman-teman, telo ubi kayu pun, telo pugung ini ada mau tengok. Ini ubi kayu cantik-cantik, panjang-panjang ya ubi kayunya. Ubi kayu pun dijual itu panjang-panjang banget ya. Ini di Singapura nih teman, ada ubi kayu ya. Di sini namanya ubi kayu teman-teman, kalau di Indonesia kan telo pugung gitu. Di sini ubi kayu. Kak Sumar membeli, aku paling suka ubi kayu, suka banget ubi kayu. Aku ambil 2 karena di rumah aku masih punya 2 lagi. Aku nak ambil, ih gede banget ya teman-teman, masya Allah. Yang baru takutnya nanti yang lama rusak ya. Yang baru punya. Ya teman-teman, aku ambil 2 nih, telur pugung ini. Insya Allah nih. Atau nanti berapa kilo ya, timbang sana dulu. Berapa kilo ini, ditimbang dulu di sana. Ini bengkuang, wes pokoknya adalah semuanya. Bengkuang ini karung, di bawah ini karung-karungan. Wes bermacam-macam. Oke teman-teman, kalau kalian suka video Kak Jumar, shopping di Mustafa, membeli bahan-bahan sayuran, kasumar memasak nanti. Kalau kalian suka video kasumar teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan share.
Sampai teman-teman. Assalamualaikum, selamat sore, selamat beraktivitas. Bye bye.